Kita semangat kebangsaan Malaysia. Selalu kita meraihnya tiap-tiap tahun. Jadi untuk memeriahkan lagi, tapi anaklah saya yang keraskan semua. Jadi kita ambil surat daripada kerajaan. So, apa pasang bendera kat rumah dan hiaslah untuk semangat politik kita sebagai rakyat Malaysia yang sepatutnya diamalkan setiap rakyat Malaysia. Harapan kita pelantikan Perdana Menteri yang baru ni, Muhammad Sabri, Ismail Sabri ni, dapat menyatukan kita seluruh rakyat Malaysia. Jadi jangan kita fikir soal politik apa. Tambah lagi kita menghadapi COVID-19 ni, kita mesti ikut SOP apa yang kerajaan arahkan. Sebab kita maklum, Selangor paling tinggi sekali. Jadi kita haraplah apabila kerajaan mengikuti semua SOP yang ditetapkan, kita berharap kita akan jadi sedia kala. Jadi kali ini saya merancang untuk naikkan bendera. Selalu kita ada bendera Malaysia yang melintang kan. Kali ini kita cuba, sebab kalau kita nak ambil bendera yang melintang tapi nak pasang secara ke bawah, tak sesuai pula kan. Dia kata tak sopan, tak hormat kan. Jadi kita cari bendera yang macam ni, yang boleh pasang secara menegak ke bawah ni kan. Jadi saya gunakan setiap sudut rumah saya di hadapan ni untuk penuhkan dengan bendera lah, bagi pihak keluarga saya lah. Mengharapkan untuk pada tahun ni, Hari Malaysia ke-64, kita pun dah di tahun kedua. Sejak tahun lepas kita meraihkan Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia ni dalam suasana COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi dengan berita yang baru-baru ni, kerajaan dah bagi kita kelonggaran, dah tak ada lagi sekatan seperti sebelumnya. Saya harap, saya betul mengharapkan supaya kita dapat keluarlah, supaya pada tahun hadapan kita dapat meraihkan Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia seperti tahun-tahun sebelumnya.